Hai Zavena Lovers, jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Pengantin baru, Evan Marvino bagikan pengalaman malam pertamanya. Dilansir dari Jakarta Insight Live, pesinetron Evan Marvino telah menikahi seorang wanita bernama Aufrida Tunitami yang dikenalkannya secara ta'aruf. Setelah menikah, Evan pun mengungkapkan pengalaman pertamanya setelah sah menjadi seorang suami. Dalam video yang diunggah di Instagram Story, Evan mengungkapkan bahwa ia belum melakukan malam pertama dengan sang istri. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Kira-kira semalam aku malam pertama enggak ya? Enggak, kata Evan. Kenapa sih? Kamu itu hobinya ngumpet-ngumpet mulu? Biar apa? Hah? Sayang aku enggak? Sayang? Kenapa bisa sayang? Enggak tahu. Sombong pamer mulu. Sombong kali itu pamer cincinnya bu. Mandi habis ini? Oke, sambungnya. Dalam video itu, Evan dan Tami terlihat mesra sembari tiduran di atas ranjang. Tami pun tak kuasa untuk menerus memeluk dan menyentuh kepala pria yang dulu ia idolakan tersebut. Evan pun menggoda sang istri agar mau beres-beres rumah agar tak melulu berada di dalam kamar. Kita kan mau cari sesuatu bareng. Di kamar mulu, cepet mandi. Cepet bangun, cucian piring banyak, baju kotor banyak, lantai belum dipel banyak semua, belum pada dicuci. Koper belum dibuka, koper aku belum. Dan mau gini doang sampai sukses. Iya, goda Evan. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Zavena Lover, tulis di kolom komentar ya, gengs.